Oke, teman-teman semuanya. Sotioto Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Herianto Saputra. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Buddha Negeri Sriwijaya Tangerang, Banten. Saya jurusan Pendidikan Keagamaan Buddha semester 6A. Di sini saya akan memberikan pengalaman mengenai belajar materi tentang manajemen pendidikan. Nah, bagaimana sih manajemen pendidikan itu? Nah, di sini sangat memberikan motivasi bagi mahasiswa semuanya dan memberikan pembelajaran pemahaman yang luar biasa sekali dan banyak pengalaman-pengalaman saya di luar kampus. Contohnya itu waktu itu kita pernah mengunjungi salah satu sekolahan yang dimana sekolahan itu berada di Parung Bogor tempatnya. Nah, di sana kita diberikan suatu contoh dan suatu cara bagaimana sih guru itu dalam melaksanakan pembelajarannya tersebut. Banyak pengalaman-pengalaman saya dari kuliah di sini dan terutama dalam perkuliahan manajemen pendidikan ini. Di sini sangat memberikan pengalaman yang luar biasa sekali, teman-teman. Yang awalnya tidak tahu apa-apa, jadi kita kesininya bakalan mengerti dan bakalan paham seperti itu. Nah, banyak juga teman-teman semuanya juga pasti mempunyai pengalamannya masing-masing. Segitu aja mengenai pengalaman saya dalam perkuliahan manajemen pendidikan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Satu-satu, Namo Buddhaya.